Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam makhluk bumi. Ada yang bukan makhluk bumi? 12 partai pemilu. Apapun asasnya, mau itu nasionalis, mau itu demokratis, mau itu agamis, apapun partainya, itu kalau konvoy kampanye di jalan raya, itu theme song-nya sama. Theme song-nya sama. Din 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 din. Dari dulu sampai sekarang sama begitu. Gak pernah tuh gua ngeliat ada konvoy kampanye jalan raya, klaksonnya tin tin din. Din 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 din. Gak kreatif. Apapun partainya, itu kalau kampanye di lapangan, itu rundown acaranya selalu sama. 10 menit orasi, 3 jam setengah dangdutan. Apapun partainya, janji mereka katanya mau merubah negara ini, mau merubah bangsa ini katanya. Tapi mereka masih pakai cara-cara lama buat berkampanye. Gak kreatif. Ini sama aja kayak lu mau niat move on dari mantan lu. Wow. Iya kan? Tapi di HP-nya masih lu tulis tuh nama dia cintaku. Foto mesra dia masih lu pajang. Celana yang ketinggalan masih lu bingkai. Ironis. Katanya mau perubahan. Ya paling yang berubah sekarang, kalau kampanye yang sekarang tuh paling pakai media sosial gitu ya. Pakai sosial media, di YouTube, Twitter, Kaskus. Tapi gua ngelihat ada salah satu calon nih sporadis banget nih gunain internet. Gua buka FB, ada iklan dia. Gua buka Twitter, dia lagi. Gua buka Kaskus, dia lagi. Gua buka kloset, ada dia. Ngapain gua Mas? Iya gini, banyak yang caleg yang masang iklan di YouTube. Banyak yang promosiin dirinya di YouTube. Gua pernah ngeliat caleg itu promosiin dirinya itu pakai sambil dia baca puisi. Maksudnya apa gitu? Apa hubungannya skill puisi lu sama mimpi negara? Kalau misalkan ada rakyat curhat, aduh Pak, kita perekonomian kita sedang lesu ini. Gimana nih Pak? Investor asing nggak ada yang mau datang nih. Investor sepi ke negara kita nih Pak. Pecahkan saja gelasnya, biar ramai, biar mengadu sampai gaduh. Kan nggak begitu. Buat apa skill itu? Gue juga pernah lihat itu di. Tapi yang lebih aneh lagi itu yang sekarang ya ngomongnya sih katanya mau kreatif, desain baliho. Itu caleg-caleg. Biasanya ada yang gambar Superman, ada yang gambar superhero apa segala macam. Ini maksudnya apa gitu? Gua nggak ngerti. Ini yang penasaran gue, dia kalau masang ke percetakannya gimana tuh? Pak, saya mau bikin baliho, tapi desainnya tolong yang Superman ya. Tukang percetakan bilang, oh yang Superman udah pakai caleg lain Pak. Ada kura-kura ninja, Bapak mau? Tapi ini serius, gue di tempatku di Bogor itu ada seriusan, ini ada caleg. Dia pasang baliho gede, gambar dirinya. Gambar dia gitu kan, foto dia. Di belakang, ini gue ngerti di belakangnya, dia pasang Gandalf. Lu tahu Gandalf Lord of the Ring? Nih maksudnya apa? Dia mau minta dukungan siapa? Kaum Hobbit? Suka aneh gitu. Ya kesannya gue ngerasa di goin apa gimana gitu kan. Ya tapi biar gimana juga, biar kampanye mereka aneh-aneh, gue dari dulu gak pernah golput. Sini ada yang berencana golput? Ada yang baru pertama kali milih gak? Sini, ada yang baru pertama kali nyoblos? Oh mbaknya baru pertama kali nyoblos nih banyak. Wah iya, baru pertama kali nyoblos ya. Buat lo yang baru milih atau lo yang ada yang berniat golput gak sini? Menurut gue jangan deh golput deh, sayang. Itu masa depan lo ditentukan sama hasil coblosan lo semua. Serius, pemerintah alokasikan dana. Ini kalau lo hitung-hitung, ini dari 5 tahun ke belakang, ini pemerintah alokasikan dana buat pilkada, buat pemilu, buat kampanye itu sekitar 170 triliun lebih. Wah, iya, lu bisa bayangin duit sebanyak itu. Lu enggak usah bayangin, Mas, jangan. Kasihan ntar lu sawan lagi. Lu megang 100 ribu aja gemeteran. Jangan. 170 triliun. Itu kalau dialokasiin ke hal yang lain, itu lu bisa bangun, pemerintah bisa bangun 2000 km jalan tol. Kalau dibikin di Jakarta, itu sampai jalan-jalanan komplek itu jalan tol semua itu. Lu kalau mau ke rumah Pak RT harus masuk jadul lambat. Lu. 170 triliun. Kalau dialokasikan buat bangun
rumah sakit itu bisa bangun 1.500 rumah sakit umum daerah. Nggak bakalan ada lagi tuh yang namanya kasus pasien yang kekurangan kamar, pasien ditolak rumah sakit. Wah, mungkin karena saking banyaknya, ini rumah sakit bakalan bikin promo biar buat dapetin pasien. Di depan banyak SPG tuh ntar. Suster promotion girl. Ayo kakak, yang sakit kakak, silakan kakak. Boleh kakak, silakan kakak, kita lagi promo kakak, rumah sakit kita lagi promo. Berobat diabetes, gratis operasi kutil, ayo kakak. 170 triliun. Itu bakalan kebuang percuma kalau lu jadi golput. Sayang, lu bakalan jadi bagian dari orang yang memubazirkan dana umat. Sayang, kata gue mendingan jangan golput deh. Udah berniat golput, ada yang berniat golput? Oh, berantem sama saya sekarang sini. Gini loh, kalau lu golput, ini bisa jadi suara yang gak lu pakai, ini dimanfaatin sama oknum-oknum lain. Sama pejabat-pejabat lain yang belum tentu bisa mewujudkan masa depan lu, impian lu. Kalau lu golput, lu berarti menaruh atau mempercayakan masa depan lu, mimpi-mimpi lu, termasuk mimpi basah lu mungkin, pada orang lain yang belum tentu bisa mewujudkan. Kata gue mendingan lebih baik kita milih di pemilu ini. Semoga kalian semuanya di sini nggak ada yang golput. Setuju kita nggak golput? Setuju jadi pemilih? Coba tepuk tangan dulu dong buat pemilu. Terima kasih, gue dari Kendal, selamat malam.